Halo sobatku semua, jumpa lagi di acara Tip and Trick hari ini. Hari ini kita akan membicarakan sekilas info tentang sebuah pertanyaan yang sering diucapkan sahabat-sahabat kita semua. Satu pertanyaannya adalah, Dok, apakah obat manusia boleh dipakai untuk hewan kesayangan kita? Jawabannya, boleh. Tapi ada syarat-syaratnya dan tidak semua obat bisa diberikan. Karena yang perlu sahabat-sahabat tahu tentang obat adalah obat itu beda tipis dengan racun. Saat kita memberikan tidak pada dosis yang tepat, tidak pada kondisi yang tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan, tentu akan berefek buruk. Yaitu menjadi racun atau toksik, bersifat toksik terhadap tubuhnya hewan kesayangan kita. Paling sering terjadi pada kasus kucing. Beberapa sahabat memberikan obat-obatan dari apotek atau dari warung, parasetamol, panadol, budrek dan sebagainya. Ingat, hati-hati banget ini. Kenapa seperti itu? Karena parasetamol kandungannya adalah asetaminofen dan itu sangat bersifat toksik terhadap kucing. Dia akan merusak banyak organ, merusak liver, merusak ginjal, bahkan sampai jantung. Efeknya luar biasa. Mungkin kalau diberikan dalam dosis kecil, mungkin racunnya nggak terlalu banyak. Semakin banyak diberikan dosis toksiknya, semakin efeknya luar biasa dan bisa menyebabkan kematian. Banyak kasus terjadi seperti itu, apalagi karena ketidaktahuan dan lambatnya penanganan bisa menyebabkan hal-hal yang buruk terjadi pada anabul kesayangan kita. Nah, makanya hati-hati. Kalau terjadi keracunan, ketidaksengajaan yang disebabkan oleh pemberian obat-obatan yang bersifat toksik, segera hubungi dokter. Hati-hati, nggak semua obat ya. Yang penting konsultasikan, diskusikan dengan dokter. Itu akal langkah lebih baiknya untuk sahabat-sahabat semua, sehingga bisa memberikan keamanan, bisa memberikan kesehatan untuk anak buah sayang kita. Sampai jumpa lagi di Tip dan Trik next-nya ya, jangan lupa ikuti selalu. Semoga Tuhan memberkati sahabat semua. Amin.